kami bukan saja menggunakan satu poster, tapi kami menggunakan 14 poster yang berlainan untuk menarik lagi minat kanak-kanak ataupun anak kita untuk membaca. Okay, kita tengok poster yang pertama. Di sini kami menggunakan 5 poster untuk suku kata tertutup bagi huruf A, I, U, O, E dan F. Okey, kita bergerak ke 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suku kata terbuka. Okey, untuk poster ke-6 merupakan suku kata tertutup. Tertutup. Untuk contohnya untuk kata emak, emak. Okey, untuk poster yang ke-7 juga muka suku kata tertutup, iaitu tabik dan titik. Okey, kita bergerak pada suku poster yang ke-8 juga muka suku kata tertutup dengan huruf N. Berakhir huruf N. Okey, poster 9 juga muka suku kata tertutup juga berakhir dengan huruf N seperti kataan ban dan tan. Okey, untuk yang ke-10 pula merupakan diftong, iaitu perkataan-perkataan yang melibatkan suku kata I, au dan oi. Okey, untuk poster yang ke-11 bukan digraf. Bagi suku kata engkeh dan sebagainya seperti ladang, kabar, shift dan nyaman.